So, halo guys, balik lagi bersama gua Repali Putra di channel Team 4 Gamer. Okay, seperti yang sudah kalian lihat di judul, di sini gua bakal ngasih tahu bagaimana cara supaya mendapatkan skin Hellcar yang baru itu dengan cepat ya, teman-teman. Ini tuh seperti video tips and trick supaya kalian lebih cepat mendapatkan skin Hellcar itu ya teman-teman. Pertama kita lihat dulu ke apa tuh namanya, ke eventnya. Nah ini dia eventnya. Caranya itu cukup mudah ya teman-teman. Buat kalian yang belum gunain tiket kalian yang dapat dari abisnya season, kalian itu sangat beruntung ya teman-teman. Karena gua udah kepake, gua nggak baru tahu kan bangsat gitu ya. Ya gini, jadi caranya itu tinggal kalian klik tanda plus ini, terus tinggal kalian beli dan kalian langsung bisa naik level ya teman-teman. What the fuck is that? Jadi misalnya kita kemarin menyentuh legend, jika kita legend kita mendapatkan 1500 tiket level. Kita positif biasanya udah level 3 atau 2 sih, entar itulah. Misalnya dari 3 ya, level 4 100, level 5 100, level 6 100, level 7 100, level 8 100, level 9 100, level 10 100, level 11 100. Jadi kalian hanya membutuhkan 800 tiket, kalian langsung saja mendapatkan skin ya teman-teman. Skin ini acak kemungkinan kalian bisa mendapatkan skin ini ataupun iya skin itu atau yang lain. Ini skinnya diacak, mungkin ada tulisannya di sini ya. Mungkin jika kalian udah itu, kalian bisa mendapatkan hal-hal yang lebih banyak, yang lebih baik ya teman-teman. Sini kalian bisa mendapatkan skin acak lagi di level 22, upgrade lagi, kalian bisa mendapatkan ini lagi nih. Lakukan penukaran dengan satu skin di level 35 ya teman-teman. Itu 1500 tiket bisa cukup sampai level 18 ya teman-teman. Seberapa enak gitu. Muntun sekarang itu udah baik gitu. Jadi ya mungkin hari ini videonya itu dulu ya. Mungkin cukup sekian video dari gua. Don't forget to like, comment, and subscribe.